para peserta pelatihan tiba di SIPA Center IPB Bogor. Pengenaan baju praktek atau apron kepada ketua peserta pelatihan. Kegiatan pelatihan barista dimulai dan serangkaian praktek dilakukan di tempat pelatihan ini. Pengenalan green bean atau beras kopi, kemudian kopi sangrai, dan pengenalan kopi bubuk. Serangkaian praktek penyeduhan kopi secara manual ataupun manual brew. Ya, ini. Berarti airnya di dalam kena di kopi. Kenapa? Biar nyalakan. Airnya sudah di situ belum? Sudah panas kan? Dengan air sudah. Berarti tidak rugi satu gelas lagi. Coffee shop yang pertama kita jual adalah
pertama roasted ya, atau biji kopi yang sudah di roasting, itu bisa dalam bentuk bubuk atau biji. Kemudian seduhan, seduhan kita punya 4 jenis seduhan. Pertama manual brew dengan berbagai alat, ada V60, ada Kalita, ada kopi tubruk atau French press, ada Vietnam drip, kemudian ada cold drip, ya itu untuk seduhan di manual brew. Ada juga Chemex. Nah kemudian ada espresso base, ya di situ ada espresso single, double, kemudian juga ada long black atau americano, affogato, kemudian ada milk base, ada cappuccino, cafe latte, panas atau dingin, yang terakhir ada ice blend. Ya, ice blend ya campuran espresso yang di blend dengan sirup dan es krim.